예. Hey, jumpa lagi dengan saya Dr. Andre, dokter official Vita Destin. Kali ini bersama Devin, sang melodis yang namanya tidak asing lagi, mungkin teman-teman sudah pada kenal ya. Oke, lagi-lagi Dr. Andre kali ini bagi-bagi hadiah untuk 7 pemenang, masing-masing untuk 4 hadiah untuk share terbanyak. Kemudian 2 untuk testimoni terbaik dan 2 untuk pertanyaan termenarik. Ya. Semangat pagi. Kali ini di jam 13.10 Dr. Andre akan memberikan materi, kemudian akan memberikan tanya jawab seputar apapun itu, boleh teman-teman Vitaners nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan menarik atau ada yang mau testimoni juga boleh. Sambil nunggu pertanyaan, Dr. Andre bersama Devin akan menyanyikan lagu kenangan ya, Devin ya. Ya, kenangan lagu dari Dewa 19, bener banget? Iya. Lagu dari Dewa 19 berjudul Kangen. Oke. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Let's go, gimana? Lagunya keren kan? Untuk teman-teman yang sudah masuk, oke, bisa berikan beberapa pertanyaan termenariknya ya, atau testimoni terbaiknya. Teman-teman akan dihibur oleh musikalitas dari Devin. Nah, Devin ini juga punya Instagram ya, Devin. Kalau yang mau kepoin Devin, bisa di mana Devin? @devinyanuar03. @yanuardevin03. Nah, ini sekali lagi, siapa yang tidak kenal dengan cowok maco ganteng jago basket, dia sekolahnya di mana Devin? SMA Karangturi Semarang. SMA Karangturi Semarang, bisa add IG-nya di mana? @devinyanuar_03. @devinyanuar_03. Oke. Kalau yang ingin kepoin tentang Dr. Andre seputar kegiatan pribadinya, bisa di Facebook di Andreas Redi Arsanto atau di Instagram di dr_Andreas, oke? dr_Andreas. Nah, sekali lagi akan kita nyanyikan lagi dari awal ya, Kangen. Teman-teman yang bisa ikut nyanyi, yang bisa nyanyi lagu ini, bisa ikutan nyanyi di rumah ya, oke? Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Dari rap lagi ya, dari langsung lagi ya, oke. Betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Yuk kita ref bareng-bareng. Bentar. Ku semua kata rindumu semakin membuatku
berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindukanmu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, Dokter Adri akan sapa teman-teman yang sudah masuk di sini. Ada Hanifah Hafiz, semangat pagi dok, semangat pagi. Rustiana Andriani, thank you banget sudah hadir di sini juga ya. Semangat pagi Dokter Andre, bawa siapa itu dok? Ini adalah Devin. Devin bisa kepoin Devin ya di Instagramnya di Devin Yanuar. Apa? At Yanuar Devin kos. Devin Yanuar 03. Nah, kemudian akan sapa juga Dokter Andre untuk Nurul Pratiwi. Oh, Suko Harjo hadir dok. Hey dokter dari Aminatun Ulfa, thank you banget sudah hadir juga. Kemudian ada Eni Febrinasa, Suko Harjo juga hadir, thank you banget. Kemudian ada Sulistiana, siang dok, siang juga. Kemudian ada Reni, semangat siang pak dokter, semangat siang. Dari Maya, thank you udah masuk. Dari Aminatul Ulfah, thank you banget udah masuk. Kemudian Siti Humairoh, semangat pagi dokter Andre, semangat pagi. Henny Wulandari hadir dok, thank you. Ada Adinda Ferinawati, siang dokter favoritku, hai. Kali ini dokter Andre bersama Devin loh, Adinda. Ya ada Eha Nasa hadir dok. Kemudian ada juga Eni Febri, ini udah mencolek teman-temannya karena share terbanyak ya, dapat 4 merchandise cantik dengan dilengkapi dengan Vitanostin. Nah, bagi untuk testimoni terbaik dapat 2 merchandise masing-masing, 1 untuk 2 pemenang. Kemudian pertanyaan termenarik dan testimoni masing-masing dapat 1 untuk 2 pemenang. Jadi ada 7 ya. Oke, kemudian ada Anis Asih Lampung hadir dok, wah thank you. Kemudian ada Yanti Nasa Tasikmalaya, thank you banget, semangat pagi dokter. Wow, thank you. Ada Love Love dari Adinda Ferinawati nih Devin ya. Kemudian ada Hanifah Hafiz Asik Subang hadir dok. Ada Melda Meida, sorry, dari Meida Situ Meyang Nasa hadir dok. Wah, dari Blora juga, dari Blora hadir juga loh. Ini dari Subang juga hadir. Kemudian ada, wow, ini dapat love 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 nih dari Eni. Kemudian dari Tangerang juga hadir. Ada Meta, thank you Meta udah hadir. Ada Pacitan juga hadir. Wow, keep approach-nya dari Meta, thank you banget. Kemudian dari Sukoharjo juga hadir. Kemudian ada Aminatul Ufa, thank you banget. Wah, ini mawar-mawar dari Rembang hadir juga nih. Ada Amelia, kemudian ada, wah ini Hanifah dapat love 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 kita nih, dapat kecupan love 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 ya, thank you banget. Kemudian di Lampung juga hadir loh, nih Lampung nih keren banget kan, Lampung hadir. Dari ada Nur Hayati, thank you banget. Wow, dari Taiwan juga hadir nih, dari Taiwan hadir dok, mantap punya ya. Oke, best banget, dari Taiwan hadir dengan Ibu Kudrotinasa yang selalu setia, thank you Ibu Kudrotinasa. Oh, ini ada pertanyaan Devin. Sambil Devin memainkan lagu, Dokter Andre akan menjawab pertanyaan ya dari Vitaners, dari Faida Nasa-Nasa. Tanya dok, untuk penderita diabetes, konsumsi Vitanostin sehari berapa kali dan untuk jangka panjang aman gak? Nah, perlu diketahui bahwa kalau namanya diabetes itu memang efeknya kalau tidak diobati dengan obat dari dokter yang direkomendasikan adalah insulin. Jadi kalau memang kena diabetes yang dianjurkan oleh medis biasanya penggunaan insulin. Kemudian harus tahu diabetesnya itu pre-diabetes atau diabetes. Kalau kena diabetes sudah masuk ke fase diabetes, biasanya dicek HbA1c selain pemeriksaan gula darah sewaktu maupun gula darah puasa ataupun gula darah pasca puasa. Jadi kalau datang ke tempat praktik Dokter Andre, biasanya seorang pasien itu dengan keluhan mengarah ke diabetes. Kemudian saya cek gula darah sewaktunya. Gula darah sewaktu, oh ternyata 259 misalkan seperti itu. Nah, kemudian Dokter Andre menyarankan untuk esoknya datang lagi untuk cek gula darah puasa. Jadi di rumah untuk pasien tersebut puasa, kemudian dicek gula darah puasa, kemudian 2 jam gula darah puasa 2 GD 2 PP, jadi gua adalah puasa 2 jam pasca puasa, jadi seperti itu. Jadi
pasca puasanya berapa gitu ya. Jadi nanti akan didapatkan range-nya. Kemudian akan diintervensi untuk dietnya, diet untuk diabetesnya dulu, apakah diet diabetesnya dulu itu berapa, kemudian kalorinya berapa yang harus dikonsumsi, kemudian nanti pola makannya, kemudian selama satu minggu itu kita evaluasi dulu 10 hari, kemudian nanti didapatkan apa gula darah sewaktunya tetap tinggi. Nah, berarti kalau tetap tinggi, untuk dianjurkan diterapi gula darah dulu, gula darah dengan dosis obat yang minimal. Ya, dengan dosis minimal, oh ternyata kok masih tinggi. Nah, biasanya diintervensi untuk cek 3 bulan kemudian HbA1c-nya. HbA1c-nya itu berapa? Kalau untuk saat itu juga dicek HbA1c, boleh nggak dok? Boleh, kayak gitu ya. Dicek, rekomendasi, oh ternyata tinggi, di atas 9 misalkan, 9, 10 HbA1c. Kemudian disampaikan juga kalau harus diet diabetes. Kemudian dievaluasi selama 1 bulan. Nah, biasanya pasien-pasien yang datang ke dokter Andri juga diintervensi obat medis, kemudian direkomendasikan obat insulinnya. Kemudian juga kebanyakan pasien, dok, kalau aku mengkonsumsi dari bahan alami herbal boleh nggak? Boleh. Rekomendasi apa, dok? Nah, rekomendasi yang mengandung dari ekstrak kulit manggis, kemudian yang kalau bisa yang mengandung mengkudu, kemudian ada bunga roselanya, kemudian kalau bisa ada yang kandungan buah apel. Kalau sirsak boleh, dok? Oh, sirsak boleh karena sebagai antioksidan. Nah, kita ketahui bahwa kalau kena diabetes itu jangka waktu yang panjang, biasanya orang datang ke praktekan dokter itu kena diabetesnya sudah terlambat, sehingga dia sudah komplikasi. Komplikasinya itu bisa ke ginjal, kemudian bisa ke kaki diabetik, kemudian bisa ke mata, kemudian bisa ke juga serangan jantung juga bisa. Ada hubungannya karena gitu. Jadi memang kalau konsumsi ditanya tentang konsumsi dari bahan alami tersebut, pilihlah bahan alami yang mengandung herbal. 5 kandungan bahan alami, ada ekstrak kulit manggis, kemudian ada mengkudunya, ada sirsaknya, kemudian ada buah apelnya, kemudian ada jadi kulit ekstrak kulit manggis, bunga rosella, mengkudu, buah apel, sirsak, dan satu lagi madu murni. Nah, seperti itu. Jadi pilihlah kandungan bahan alami situ. Biasanya selain intervensi obat dari medis dan insulin, kebanyakan orang gula darahnya akan stabil setelah diberikan itu. Jadi 5 bahan alami yang terkandung dan satu madu murni yang terkandung dalam bahan alami herbal tersebut bisa sebagai terapi penyeimbang. Nah, penyeimbang untuk supaya kadar gula darahnya menyehatkan sel beta pankreasnya sehingga tubuh menjadi tetap sehat, bisa beraktivitas dengan baik, obat medis jalan, dan hidup tetap bahagia, seperti itu. Oke. Okay. Ya, jadi kalau di jangka panjang, memang jangka panjang juga bisa didapatkan dari karena efek gula darah tersebut. Oke. Okay. Kembali akan tetap sapa Dr. Andre dengan Ibu Heni Wulandari. Terima kasih sudah hadir di sini ya, Ibu Heni Wulandari. Kemudian ada Wiwi Widiarti. Thank you dari Lampung hadir. Wow, dari Lampung nih, jauh banget kan. Kemudian ada Hanifah Hafiz. Don't share, Dok. Thank you. Selamat. Semoga beruntung ya dapat hadiah ya. Ye ye ye. Ada Faida Nasa. Wah, bahagia sekali nih Faida Nasa. Wow, yuk nyimak teman-teman. Wah, ini di Nurul Pratiwi udah mencolek-colek temannya. Nah, ini Bunga Melati. Bunga, monggo bisa konsultasi sama dokternya sendiri. Nah, Ibu Kutruti Nasa dari Taiwan juga menyarankan seperti itu ya. Wow, thank you banget ya. Kemudian ada Ibu Bunda Aminatun Ulfa. Thank you banget ya, sudah men-share kepada teman-temannya. Kemudian ada Anis Asih. Thank you banget. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Eni Febri Nasa. Dok, tulang ekor saya sering nyeri, apalagi saya membungkuk atau kelamaan duduk, dok. Nah, riwayat SC 2 kali, apa fitanostin bisa mengeluhan, bisa untuk keluhan saya itu, dok? Bener banget ya. Jadi kandungan di dalamnya itu ada mengkudunya. Nah, mengkudu itu untuk bisa menekan rasa sakit. Nah, seperti itu. Bisa juga keluhan ibu ini terkait dengan kondisi memang harus beraktivitas ya. Beraktivitasnya gini. Jadi harus saya sarankan untuk ibu ini, Ibu Eni ini, untuk olahraga secara rutin. Kemudian pilihlah olahraga yang bersifat permainan dan berenang. Karena dengan berenang akan tulang belakang ibu ini akan menjadi lebih baik. Jadi dengan berenang tersebut menjadi, biasanya yang sakit punggung akan menjadi lebih baik, sehingga sesuatu aktivitas akan berjalan dengan baik. Dan jangan lupa konsumsi dari bahan alami yang mengandung mengkudu, karena mengkudu ini bersifatnya untuk menekan rasa nyeri.
dan bisa menyembuhkan dari artritis seperti itu ya Ibu Eni ya. Oke, akan saya sapa kembali Ibu Hanifah Hafiz dari Jakarta hadir dok. Oh, ternyata Bu Hanifah ini dari Jakarta ya. Halo, thank you banget udah hadir di sini. Ini ada Siti Humairah dok mau tanya vitamin amankah untuk busui dan ibu hamil dan apakah ada dosis tertentu dan bisa dikonsumsikah dengan orang yang mempunyai kandungan lemah. Nah, pertanyaan ini berarti ada 3 pertanyaan ya dari Ibu Siti Humairah yang sangat pertanyaan yang sangat menarik ini ya. Jadi saya jawab satu-satu. Pertanyaan apakah aman untuk busui dan ibu hamil? Nah, sekali lagi saya tekankan di sini vitanustin memang tidak disarankan untuk ibu hamil ya. Harus dicatat seperti itu dan digarisbawahi. Kenapa dok kok enggak aman ya? Karena di kandungan vitanustin ini ada mengkudunya. Mengkudu memang tidak baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi semua mengkudu bukan karena vitanustinya gitu ya. Karena vitanustinya itu mengandung mengkudu dan besar manfaat mengkudu yang didapatkan sehingga pemilihan bahan komposisi dari vitanustin itu ada mengkudunya. Tapi tidak disarankan memang untuk ibu hamil. Jadi gitu. Jadi seorang dokter pun jika memberikan terapi misalkan influenza ataupun ISPA kemudian atau batuk pilek biasanya ditanya apakah ibu sedang hamil. Nah, makanya seorang dokter pun pasti akan memilih obat yang paling aman untuk ibu hamil. Jadi tidak hanya mengkudu aja yang tidak aman. Dan kemudian dokter juga akan menanyakan jika dia ISPA atau dia sedang sakit gigi pun atau sedang tidak enak di tenggorokannya pun juga biasanya akan mengatakan apakah sedang menyusui atau tidak seperti itu ya. Jadi biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau seorang datang ke tempat praktik dokter dengan sedang hamil atau menyusui biasanya seperti itu. Sorry, ada telepon agak sedikit terganggu. Maaf sekali. Ya, tadi telepon sudah diangkat oleh asisten ya. Thank you. Oh, kemudian untuk ibu menyusui boleh nggak dok? Boleh kalau anaknya sudah usia 12 bulan. Jadi seperti itu ya. Kemudian konsumsi apakah dengan kandungan lemah? Nah, yang dimaksud kandungan lemah itu apa? Apakah dia sering keguguran atau bagaimana? Nanti bisa ditanyakan kembali, nggak apa-apa. Oke, saya scroll dulu ya. Dengan kandungan lemah itu seperti apa? Tidak spesifik jadinya, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Bukan saya tidak menjawab, karena kandungan lemah yang dimaksud mungkin yang dimaksud Ibu Eni Siti Humairah ini kandungan lemah yang memang sering keguguran atau apa, saya juga nggak ngerti deh. Nah, ya nanti ditanyakan lagi ya Ibu Siti ya, di pertanyaan di bawahnya boleh. Saya akan scroll, kemudian ada Nini Widanasa, semangat pagi Dr. Andre Sukuhajo hadir, wah thank you banget. Kemudian ada Ibu Meta, Bunda Meta mau kasih tes ini dok, aku udah minum vitanostin rasanya enak banget di badan. Nah, tadinya suka pegel-pegel pas bangun tidur, enggak. Kemudian setelah minum konfusi vitanostin, bakal pegel-pegelku ini menjadi menghilang. Wah, thank you banget Bu Meta, Bunda Meta atas testimoninya. Memang benar banget yang disampaikan oleh ya, Bunda Meta, bahwa vitanostin memang bisa membuat keluhan pegel-pegel bangun tidur ini menjadi baik. Ya, karena ada kandungan dari mengkudunya. Memang mengkudu bersifat bisa menghilangkan rasa nyeri, kemudian bisa mengurangi artritis ya gitu ya. Oke, thank you banget, bener banget yang disampaikan Bu Meta. Jadi buat teman-teman Vitaners, sahabat NASA, mitra NASA, sahabat Dr. Andre, kemudian ada followers dari Devin, bahwa bener banget Vitaners bisa menekan rasa nyeri, seperti itu ya. Kemudian akan saya sapa Ibu Yana Herbalis NASA dari Subang. Thank you banget, semangat pagi Dr. Andre, semangat pagi juga. Nah, ini udah bursrus ya, anak Andriani udah mencolek teman-temannya. Kemudian oh ya, ini ada jawaban G dari Bu Yanti NASA Tasikmalaya, thank you banget ya. Kemudian ada Eha NASA. Tadi nama IG-nya dokter sama Devin apa ya dok? Oke, kalau untuk IG-nya Devin, di mana Devin? Devin Yanuar 03. Ada di Devin Yanuar 03. Kalau IG-nya dokter Andre di dr_andreas. Ya kayak gitu. Atau di Facebook di Andreas Freddy Arsanto itu ya. Oke, kembali akan sapa teman-teman dari Suminah Kulon Progo hadir dok, thank you banget nih. Kemudian ada
Hafiz. Kemudian dari ada dari Madura juga. Wow, thank you banget. Ada Ibu Emma Kosinasa. Kemudian ada Nining Juarningsih. Sukoharjo hadir, Dok. Wah, nih, sebentar ya untuk jeda Devin ini. Nah, Devin ini pernah ikut kejuaraan apa ya? Vin namanya Vin. Kejuaraan apa, Vin? Valerio International Guitar Festival. Ke Devin ini pernah ikut di Valerio Guitar International. Jadi semua yang pernah Dokter Andre tampilkan di sini orang-orang yang berbakat. Kemarin Dokter Andre udah live sama Caca. Caca itu memang memang kualitas suaranya bagus, permainan pianonya juga best banget. Kemudian Caca ini memang salah satu salah satu idol terbaru dia. Lewat Instagramnya dia bisa kepoin dia ya. Nah, Caca, kemudian bagi teman-teman yang belum menyaksikan live performance dari kemarin Dokter Andre dan Caca, bisa klik di Facebook teman-teman Vitanus di vitanustin.co.id tayangnya kemarin. Jadi bisa lihat di situ tayangan menarik live musik dari rumah. Jadi memang Dokter Andre mengemas live streaming ini menjadi live streaming yang sangat menarik untuk teman-teman semua. Oke. Ya, kemudian akan sapa ada Nining dari Sukoharjo, Sragen hadir, Dok. Pekalongan ada Sragen ada Yeni Anita Sari, thank you udah hadir. Ada Rizky Latulai Nasa, Pekalongan hadir, Dok. Thank you banget. Dari ada Ulfa Citra, Tangerang hadir, Dok. Mudah ada Ibunda Heni Wulandari udah Oh, ini mau tanya nih. Oke. Ibu Heni Wulandari, ini ada pertanyaan bagus dari Ibu Heni Wulandari. Dok, mau nanya. Penderitaan Dok mau tanya. Penderitaan nih? Oke, saya luruskan ya. Dok mau nanya nih, penderita kista ginjal. Kista yaitu kalau udah hilang, apakah itu nanti udah nggak bakalan kambuh lagi, Dok? Kalau minum vitanusin gimana? Oke, kista ginjal memang bisa didiagnosis karena di USG atau ultrasonografi oleh dokter di bagian ginjalnya. Jadi perlu diketahui itu dulu. Kemudian kalau dinyatakan sudah hilang, kalau dia gaya hidupnya itu memang masih suka makan makanan yang setengah mateng, kemudian kesehatan makanannya tidak dijaga, maka bisa terjadi kista kembali itu akan hadir. Tapi biasanya tidak di ginjal, tapi di tempat yang lain. Bisa juga gitu, tapi bisa juga tidak kambuh. Jadi gitu, asalkan pola dan gaya hidupnya tetap sehat. Nah, salah satu pola dan gaya hidup yang baik adalah dengan tubuh yang bugar. Nah, bagaimana cara menjaga tubuh yang bugar? Ya, pilihlah dari bahan alami yang mengandung herbal. Dari ekstrak kulit manggis, kemudian pilihlah bahan herbal yang mengandung mengkudu, kemudian pilihlah bahan herbal yang mengandung bunga rosella, kemudian buah apel, sersak, ya gitu ya, dan daun sersak, dan madu murni. Nah, pilihlah itu supaya badan tetap sehat dan badan tetap fit. Kan dengan seperti itu aktivitas menjadi sehat, aktivitas menjadi lancar. Seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Heni Wulandari. Dan tetap saran dari saya untuk Ibu Heni, nah, harus menjaga pola makanannya. Dan jangan lupa untuk 6 bulan ke depan pasca dinyatakan sehat, kontrol lagi ya, nanti di USG lagi apakah ada atau sudah hilang semuanya. Kenapa harus 6 bulan, Dok? Nah, waktu follow up yang baik memang 6 bulan. Kalau 3 bulan gimana, Dok? Boleh-boleh aja. Tapi 6 bulan itu waktu dimana nanti itu akan kelihatan atau tidak. Maksudnya gini, kalau memang kelihatan ya kelihatan, kalau enggak ya tetap enggak. Ya gitu ya. Kemudian ada Maya Nasa, selamat siang, Dok. Izin bertanya, apakah vitanusin bisa diseduh pakai air dingin atau es? Wow, itu malah justru yang disarankan Ibu Bunda Maya. Memang vitanusin memang harus disajikan pakai air dingin atau air biasa. Tidak boleh dengan air panas atau hangat. Jadi seperti itu ya. Oke, thank you. Kemudian ada Devi Nasa, semangat. Selamat siang, Dokter Andre dari Jambi hadir. Wow, dari Jambi nih, Devin, keren kan? Ada Dev. Kemudian dari Ibu Nasa, ini dari Ciamis, Dok. Wow, thank you banget ya. Kemudian ada Ibu Meta tanya lagi nih, mau tanya vitanusin boleh nggak dikonsumsi kalau lagi menstruasi? Nah, konsumsi vitanusin boleh dikonsumsi ketika menstruasi, karena ketika menstruasi ada namanya PMS,
premenstrual syndrome. Jadi sindrom ketika menstruasi, jadi nyeri perut, moodnya jadi tidak bagus. Nah, konsumsi vitanostin untuk menekan ketika kita sedang menstruasi dan tidak nyaman di perut, rasa nyeri tersebut, atau suasana hati yang tidak menyenangkan ketika menstruasi. Nah, itu disarankan untuk mengkonsumsi dari bahan dari mengkudu dan yang ada di bunga rosella, karena dengan tanaman bunga rosella tersebut maka dia akan memberikan mood yang bagus. Ya, jadi seperti itu, bunga rosella akan memberikan mood yang bagus dan mengkudu akan menekan rasa nyeri, seperti itu ya. Kemudian saya akan sapa Nur Eni hadir. Hadir, Mak. Wow, ini pasti dicolek siapa nih, Bu Eni? Nur Eni, oke. Ada Wiwi Windati dari Lampung Selatan. Wow, dari Lampung, mantap kan? Wow, kemudian ada Eka Nur Hinasa, semangat pagi, Dokter. Saya hadir lagi, jangan bosan loh. Justru di sini Dokter Andre bahagia banget kalau Ibu Bunda-bunda di sini hadir lagi, karena berarti menyimak dan sangat menyukai beberapa performa dari Dokter Andre, kayak gitu ya. Thank you banget. Kemudian Ibu Nining Juwarningsih, Dok, mau tanya nih, apakah apa yang terjadi pada tubuh kalau terkena bronkitis? Bisakah rutin minum vitamin C dapat sembuh? Nah, diagnosis dari diagnosis ada selain suara gitar dari Devin, ternyata ada suara tambahan. Suara tambahan itu orang jualan es. Dari gitu ya. Jadi, oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Nining ini, nah, diagnosis dari, oh, ada iklan juga ini ya. Diagnosis dari bronkitis ini dapat dari mana? Dapat dari dokter atau memang mereka-reka sendiri ya gitu. Kalau memang diagnosis bronkitis tersebut itu dari dokter, nah biasanya dokter akan melakukan anamnesa atau menanya pasiennya, selamat siang Bu, selamat sore Bu, selamat pagi Bu, selamat malam Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Dok, saya batuk ini. Oh ya Bu, batuknya sudah berapa lama? Kemudian sudah diobati apa? Kemudian dokter akan menjadi detektif dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian dokter akan memeriksa apakah dikonfirmasi dengan keterangan pasien itu sama dengan apa yang diperiksa dokter apa enggak. Nah, di situ akan didapatkan kesimpulan, mungkin 50% diagnosisnya mungkin ya mengarah ke bronkitis. Nah, makanya disarankan kemudian untuk melakukan ronsen atau difoto dadanya, di ronsen atau difoto paru-parunya. Nah, dari situ akan didapatkan diagnosis, oh iya benar bronkitis. Nah, bronkitis itu memang harus diobati. Dia harus diobati dengan rutin dan kontrol di rutin dan sampai terdiagnosis tidak ada bronkitisnya. Nah, dari situ wah, asik banget nih. Sambil jelasin, Devin main seperti ini nih. Keren-keren. Nah, ini aku suka. Nah, kemudian diobati ya. Kemudian vitanostin ini hadir memang sebagai imunologi atau kekebalan tubuh. Nah, padahal bronkitis itu kan memang bersifat biasanya disebabkan karena bakteri. Nah, biasanya akan menjadi lebih baik jika daya tahan tubuhnya baik. Nah, kombinasi antara obat dari dokter dengan vitanostin ini sebagai penyeimbang yang baik. Jadi seperti itu. Nah, sebab itu disarankan memang untuk kombinasi dua-duanya sebagai penyeimbang. Nah, bahan alami yang terkandung dalam ekstrak kulit manggis, buah rosella, bunga rosella, mengkudu, kulit daun sirsa, kemudian madu murni yang ada di kandungan tersebut, kandungan bahan arami herbal tersebut, nah itu akan membuat timbulnya infeksi di paru-paru akan berkurang atau menurun atau tidak terjadi. Jadi gitu, jadi bisa sebagai penyeimbang obat dari dokter. Boleh, siapa nggak boleh? Nah, makanya tetap harus dijeda 1 jam. Gitu ya. Oke, thank you banget pertanyaannya yang sangat menarik dan bagus ya. Kemudian saya akan baca lagi. Sahabat Neti Mustika Sarit, Sukoharjo hadir Dok, thank you banget atas pertanyaannya ya. Kemudian ada juga Eha Julailah, assalamualaikum Dokter Subang hadir, wah thank you Subang udah hadir di sini ya. Kemudian Faidah Nasa udah menculek-culek temannya, thank you banget. Kemudian ada Karlina Nasa, thank you banget Seraden hadir. Kemudian ada Wiwi Widiarti, thank you banget ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Wiwi nih, semangat pagi Dok, izin bertanya Dok, apakah ibu hamil boleh mengkonsumsi vitanostin Dok? Mohon dijawab ya Dok. Oh, tadi saya sudah jelaskan Ibu Wiwi Widiarti ya, di pertanyaan yang tadi di menit keberapa ya? Oh, ini di menit ke
tadi ya, 20 menit yang lalu saya menjelaskan tentang itu. Oke, saya akan jawab lagi juga, Bu. Enggak apa-apa, Bu Wiwi Widiyarti, bahwa konsumsi fitanostin untuk ibu hamil tidak disarankan, Bu, karena memang ada kandungan mengkudunya. Kemudian ada, terima kasih Mbak Nurul Pratiyu sudah dicolek. Wah, thank you banget. Ada Rizka, kemudian Salbia hadir, thank you. Ada Rizka, Henny Febrian, ayo masuk, masuk, masuk. Kemudian ada Nurul Pratiwi, Mas Ning Ning Depo hadir, Dok. Wow, thank you banget udah hadir di sini ya. Labung hadir, Dokter. Ada Marfu Ahnasa, thank you banget. Wow, ini Rizka dari Klaten Utara hadir, Dok. Wah, thank you banget ya udah hadir di live streaming Dokter Andre. Bunda Dada Resa Restiani Bogor hadir, Dok. Wow, thank you. Kemudian ada Kudroti Sasa, Dok, penderita ambeien minum fitanostin yang benar aturannya bagaimana, pagi atau malam? Terima kasih jawabannya. Nah, untuk penderita ambeien, nah, ambeien kemarin sudah dijelaskan Dokter Andre ya. Nah, sedikit Dokter Andre akan mereview lagi. Ambeien itu karena memang pembuluh darah yang ada di anus dia memang ada masalah ya. Kemudian makanya orang dengan diagnosis ambeien itu keluhannya biasanya keluar darah dan benjolan dari anus. Nah, bagaimana cara supaya minum fitanostin? Ya, disarankan untuk pagi diseduh fitanostin saso sasetnya itu dengan air biasa atau air dingin dalam 100 ml air, kemudian diminum. Kemudian diminum setelah makan pagi hari atau siang boleh. Kemudian sore atau malam hari silahkan setelah makan juga ya. Ya gitu, boleh, boleh, boleh ya. Thank you banget. Terima kasih atas buku Tudati Nasa dari Taiwan. Selalu ikut live streaming Dr. Andre. Thank you banget. Kemudian ada Nur Eni Cibinong hadir, Dok. Thank you banget. Assalamualaikum, Dokter. Pertanyaan dari Eha Julaiha. Mau tanya nih, Dok, apakah obat gula darah bisa pakai fitanostin? Jadi, untuk gula darah tidak hanya digunakan atau hanya menggunakan fitanostin, tidak. Terapi penyeimbangnya adalah fitanostin. Jadi, tetap utamanya adalah obat rekomendasi dari dokter. Menurut rekomendasi dari endokrinologi dari kedokteran. Jadi memang disarankan memang untuk pemakaian insulin dengan pemeriksaan HbA1c seperti itu. Nah kemudian disarankan juga untuk terapi penyeimbang untuk menyehatkan sel beta pankreas, boleh menggunakan bahan arami yang mengandung ekstrak kulit manggis, kemudian mengkudu, bunga rosella, buah apel, kemudian sirsak, kemudian madu murni. Nah, pilihlah seperti yang itu ya, karena memang itu baik untuk menyehatkan sel beta pankreas. Kenapa sih, Dok? Apa sih dokter selalu menanyakan kenapa kok sel beta pankreas terus sel beta pankreas? Untuk mengatur si kadar gula darah tersebut memang tugasnya si pankreas, kayak gitu ya. Kemudian akan sapa Dokter Andri akan sapa kembali. Ada Eni Rahmawati hadir. Kemudian ada Karlina Nasa. Wah, udah mencolek teman-temannya. Amin, semoga aku beruntung, Dok. Ya, Bu Neti, semoga beruntung ya. Kemudian semangat pagi Dokter Andri. Kalimantan Barat hadir, Dok. Kemudian ada Jakarta hadir juga. Semangat pagi sama selamat siang Dokter Andri. Semangat siang juga. Oke, thank you banget. Oke, Dokter Andri akan gimana, Vin? Devin akan menunjukkan performa terbaiknya sesuai dengan pernah ikut apa kemarin dulu? Internasional apa? Valerio Internasional kita. Nah, Festival. Devin ini akan menunjukkan kemampuan Valerio di Valerio Gitar Internasional. Dia akan menghibur teman-teman Vitaners yang ada di sini. Oke, Vin, siap, Vin? Dari Devin nih. Oke. Teman-teman bisa tetap kasih pertanyaan dan testimoni ya, nanti Dokter Andre akan membacakan di sini. Nah, ini kita dengarkan suguhan menarik dari Devin. Thank you.
wow, beri tepuk tangan yang menarik untuk Devin. Luar biasa, memang kalau udah ikut Valerio Gitar Internasional, kemampuan petik-petiknya memang luar biasa. Jadi gitu ya. Jadi bapak ibu semuanya yang udah ikuti live streaming ini, bunda-bunda sekalian yang udah ikut live streaming di sini, mungkin bisa kalau pingin kepoin Devin di mana Devin? Devin Januar 03. Di Devin Januar 03 di Instagramnya ya. Ya. Ah, oke. Jangan heran kalau Dr. Andre selalu menyuguhkan hiburan selalu menarik. Ya, kemarin live streaming dengan Caca. Buat teman-teman yang pingin kepoin juga bisa klik Facebook teman-teman semua, kemudian ketik vitanustin.co.id dan cari di situ ada Dr. Andre lagi live streaming dengan Caca di situ. Memang Dokter Andre menyuguhkan hiburan yang sangat menarik kayak gitu ya. Oke, kembali Dokter Andre akan menjawab pertanyaan yang sudah hadir di sini. Nih ada Kiki Nasa Gemah Pacitan. Thank you banget ya sudah hadir di sini dari Pacitan. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu Hanifah Hafiz. Dok, Vitanusin bolehkah diminum untuk penderita HIV? Boleh, boleh, boleh. Karena dengan meningkatkan daya tahan tubuh, maka si penderita HIV itu imunologinya akan menjadi meningkat. Nah, karena orang HIV itu yang diserang adalah sistem kekebalan tubuhnya. Jadi yang harus ditingkatkan adalah kekebalan tubuhnya, seperti itu ya. Kemudian akan saya jawab juga pertanyaan dari kemudian akan saya sapa ada Ibu Eka Nasa, kemudian ada Ibu Kudroti Nasa, tetap selalu mencolek-colek temannya. Thank you, semoga teman-teman yang sudah men-share terbanyak dapat kesempatan yang beruntung ya. Kemudian yang sudah menyampaikan pertanyaan, semoga beruntung juga karena ada dua hadiah menarik buat teman-teman semua. Kemudian yang sudah melakukan testimoni terbaik juga dapat kesempatan hadiah loh, masing-masing dua. Untuk dua pemenang ada dua hadiah, untuk testimoni terbaik dan pertanyaan termenarik. Kemudian ada 4 hadiah merchandise cantik untuk melakukan share terbanyak. Jadi buat teman-teman yang beruntung saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian ada Lilis Widiastusi, solo hadir dok. Wow, semangat pagi dokter, semangat pagi juga. Kemudian ada Mawar-Mawar, dok mau tanya untuk ibu usia 70 tahun, beliau kena diabetes, minum Vitanustin aman tidak? Satu hari berapa kali? Oh iya, sangat aman. Tadi saya sudah jelaskan ya, Ibu Mawar-Mawar. Kemudian untuk Vitanustin berapa hari sekali boleh, untuk mengurangi komplikasi dari keluhan diabetes ini bisa konsumsi Vitanustin pagi setelah makan atau siang setelah makan, dan malam hari atau sore hari setelah makan juga, dengan 100 ml air biasa ya dalam satu gelas gitu. Boleh, 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 sangat boleh. Kalau memang lupa ya sehari sekali minimal ya, enggak apa-apa, boleh. Kemudian dok, ada pertanyaan dari Heni Wulandari, akan saya bacakan. Untuk penderita asam urat, makan apa saja yang patangannya ya dok, terutama makanan yang mengandung purin. Purin contohnya emping, kemudian melinjo, kemudian bayam, itu mengandung purin ya. Kemudian jeroan jangan ya. Jadi Vitanustin itu juga bisa untuk menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh loh. Jadi artritis yang ada di kandungan mengkudu itu bisa untuk menurunkan kadar asam urat juga. Kemudian saya akan pertanyaan. Maaf. Oh ini lagi mencolek teman-temannya, ada Ibu Eti Julianti. Wah, thank you banget udah mencolek temannya ya. Kemudian ada Ibu Lilis Widiastuti. Dok, ada customer saya yang habis minum Vitanustin, dia langsung buang air kecil terus. Dok, itu kenapa ya? Minta penjelasannya. Nah, jadi gini, mungkin harus diselidiki buang air kecilnya tersebut. Kenapa? Nah, jadi gitu. Jadi buang air kecilnya itu kenapa? Kalau buang air kecil terus itu biasanya tanda dari orang kena diabetes. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum minum, jadi terjadinya diabetes itu tidak terus karena minum Vitanustin jadi diabetes. Oh, justru bukan seperti itu. Sudah diderita dulu, sudah menderita diabetes itu. Atau juga infeksi saluran kencing juga bisa karena keluhan pipis terus. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian bisa juga karena memang dia minum kemudian pipis. Ya itu wajar karena in sama out atau masuk sama keluarnya seimbang. Jadi gitu. Tadi saya yakin dan percaya bahwa setelah minum Vitanustin terus jadi pipis terus itu harus diselidiki. Saya yakin itu bukan karena dari Vitanustin, karena
baru memang sesuatu tidak bisa dicerna dengan mentah-mentah ya, jadi harus diselidiki juga kenapa, atau karena ada penyakit penyertanya sudah, kemudian sudah lama ada masalah, jadi seperti itu harus menjadi detektif yang baik. Jadi ditanya, dicatat di situ apakah diperiksakan karena sudah punya gula darah yang tinggi atau karena ada infeksi saluran kencing. Tapi kalau minum vitanustin terus-terus jadi pipis terus, itu nggak logis. Karena gini loh, karena vitanustin itu kan memang ya bukan saya, karena vitanustin itu kan dari bahan alami herbal ya. Bahan alami herbal itu kan memang seperti ekstrak kulit manggis, kemudian mengkudu, kemudian bunga rosella, kemudian ada buah apel, kemudian sirsak. Itu memang sudah dikonsumsi oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Dan orang-orang yang mengkonsumsi vitanustin tidak seperti itu juga, kayak gitu loh. Jadi memang ini hanya terjadi pada konsumen ibu aja. Jadi tidak semua orang yang mengkonsumsi vitanustin menjadi seperti itu. Jadi memang berarti harus diselidiki kan logikanya seperti itu. Apakah sudah ada penyakit penyertanya, penyakit sebelum minum vitanustin. Jadi harus diselidiki seperti itu, gitu ya. Jadi saya luruskan, sudah saya luruskan itu ya. Kemudian ada juga yang sudah masuk, ada Bunda Asmautul Kusha dari Surabaya hadir dok. Thank you banget ya sudah hadir. Kemudian yuk teman-teman menyimak. Oke, yuk belajar lagi say. Ini ada Imnung Sari, semangat pagi dok. Ada Ida Wahidatun Nikmah. Oke, kemudian ada Siti Mubasiroh, thank you banget udah hadir di sini. Kemudian ada Ita Purnama Sari, thank you banget sudah hadir di sini ya. Kemudian oke, ini udah mencelik teman-temannya. Ada Nining Juarningse, dok, apa perbedaan kelenjar getah bening dan tumor? Anak saya di bagian leher kanan kiri sejak bagian sejak masih umur 5 bulan ada benjolan 2 sebesar biji kacang gitu. Banyak dok, bahaya kan enggak dok? Wah, itu harus diperiksa soalnya Bu. Kalau untuk mengira-ngira memang sulit. Semua benjolan itu disebut tumor. Nah, kalau letaknya di bagian-bagian kelenjar getah bening, nah contohnya, jadi di tubuh kita itu ada banyak kelenjar getah bening. Jadi di tubuhnya saya orang sehat, kemudian tubuhnya Devin orang sehat, itu memang normalnya memang ada kelenjar getah bening. Jadi seperti itu. Dan disebut kelenjar getah bening memang kalau benjolan tersebut ada di bagian kelenjar getah bening. Jadi dialogikan bahwa tumor itu sangat membahayakan. Nah, semua benjolan itu namanya tumor. Ya, jadi seperti itu. Nah, benjolan tersebut bersifat ganas atau enggak? Nah, nek kalau yang ganas disebut kanker, kalau yang tidak ganas disebut tumor. Nah, makanya orang sering menganalogikan karena berita-berita di TV, di infotainment yang menganalogikan bahwa oh, ini kelenjar getah bening nih kasusnya Ulga nih. Nah, tolong. Maaf, ini harus diluruskan. Terkadang media infotainment itu memang harus ada konfirmasi seperti itu, info-info seperti itu harus diluruskan ya. Buat teman-teman harus bijak dalam menyikapi tentang infotainment, kemudian berita-berita di luar harus dilaksanakan dengan bijak, dibijakkan. Nah, makanya untuk membedakan tumor dan getah bening biasanya tetap dokter akan meraba. Nah, meraba daerah tersebut di leher, ya diraba daerah, oh ini kelenjar getah bening. Kemudian terus gimana dok, harus dioperasi atau enggak? Nah, kalau tidak bersifat ganas tidak usah dioperasi, enggak masalah gitu ya. Kemudian terima kasih atas pertanyaan Ibu Nining. Kemudian Mimin Nur, dari Mimin Nur, terima kasih udah hadir di sini. Dok, kalau mau tanya nih, kalau sedang konsumsi obat jantung dan lambung apakah bisa konsumsi vitanustin dan juga kuvitin juga? Terus apakah konsumsi vitanustinnya berbarengan atau dengan jeda? Yo, pasti dengan jeda ya. Pasti dengan jeda, karena orang dengan konsumsi obat jantung memang harus minum obat setiap hari, setiap pagi. Dan ada juga obat jantung yang diminum malam hari. Kemudian obat untuk pencernaan biasanya diminum sebelum makan ya, sebelum makan. Jadi sebelum makan pagi atau sebelum makan siang atau sebelum makan malam. Jadi harus dikonsumsi. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi vitanustin? Nah, mengkonsumsinya itu setelah makan. Nah, dikasih jeda 1-2 jam. Oke. Kalau minum vitanustinnya itu boleh 1 hari sekali boleh. Ya, enggak masalah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat otot jantungnya menjadi kuat. Kemudian mungkin jantung itu sebut ada trombus atau ada sumbatan. Makanya si peran dari bahan alami herbal yang ada di kandungan tersebut bisa untuk membantu sebagai antioksidan, kemudian memperkuat lumen dari pembuluh darah seperti itu. Jadi memang manfaatnya banyak banget, dan memang ini pilihan dari bahan alami herbal yang memang
dipilih dengan baik gitu ya. Kemudian ada, oh ya, dari Heni Wulandari, terima kasih dok jawabannya. Wow, dari Arma Sakita Nasa, Riau hadir dok, thank you banget udah di sini. Kemudian ada juga dari Tanjung Enim Sulawesi Selatan, ada Miss Riana, thank you banget ya udah hadir di sini. Kemudian ada Mas Ripah, dok mau tanya, Fitanustin bisa bantu melancarkan haid gak? Bener banget, dari kandungan bunga rosella tersebut yang ada di dalam Fitanustin bisa untuk melancarkan dari haid. Kemudian dok mau izin bertanya lagi, sebentar, ada Yana Semangat, ada Yana Herbalis Subang. Dok mau tanya nih, komposisi Fitanustin kan salah satunya ada daun sirsak. Nah, manfaatnya untuk meningkatkan kesuburan dan keluhan, meningkatkan suburan dan untuk keluhan yang lama tidak punya anak, bisa nggak dok terus-menerus dosisnya gimana? Nah, keluhan tidak bisa, belum dikaruniai anak, bukan berarti tidak bisa. Jadi itu harus diperiksakan ke dokter, khususnya ke dokter obstetrik ginekologi. Nanti akan di USG atau ultrasonografi, di USG perutnya, kemudian akan di USG jalan lahirnya, apakah ada kelainan anatominya atau tidak. Nah, kemudian kalau tidak ada kelainan anatomi, nah yang diperiksa adalah si suaminya, apakah kualitas dari spermanya itu baik atau tidak. Ya, kalau sama-sama dua-duanya sehat, berarti memang belum dikasih rezeki. Bisa saja timing bertemunya antara sel telur dan sel sperma itu bertemunya itu tidak pas klop kayak gitu. Nah, makanya, atau situasi hormonalnya di dalam perempuan tersebut itu ada masalah. Jadi gitu, situasi hormonalnya menjadi terlalu asam bisa, terlalu basa bisa. Nah, untuk bisa juga karena kelebihan radikal bebas. Nah, kelebihan radikal bebas ini memang bisa terjadinya punya keturunannya tertunda. Seperti itu, gitu ya. Jadi memang harus dicek dulu. Baru kalau untuk banyak konsumen dari Vitanurse yang memang mereka melakukan testimoni, bisa untuk membuat mereka mempercepat mempunyai keturunan. Karena memang mereka meyakini dan memahami bahwa antioksidan di dalam kandungan ekstrak kulit manggis, buah mengkudu, kemudian bunga rosella, buah apel, buah sirsak dan madu memang bisa membuang radikal bebas. Karena sifat dari radikal bebas itu bisa menjadi reaksi oksidatif bersifat sebagai oksidan. Nah, makanya hadirnya sebagai antioksidan. Nah, kayak gitu. Sifat dari si bahan alami ini sebagai antioksidan kayak gitu ya. Kemudian akan kembali saya akan melakukan jawabnya dari Maya. Maya Nasa, dok izin bertanya lagi dok, tadi jawabannya dok katanya lebih disarankan untuk diseduh dengan air dingin dan air biasa. Nah, itu alasannya kenapa ya dok? Terus misalkan diseduh pakai air hangat, apakah yang terjadi? Jadi gini, memang Fitanustin hadir, nanti partikel-partikelnya di dalam jika air panas itu kadang si partikel di dalam bahan alami tersebut memang tidak disarankan untuk dengan air panas, karena memang disarankan pakai air biasa, karena selain rasanya menjadi enak, kemudian atau air dingin menjadi segar, memang partikel-partikelnya menjadi akan rusak jika diseduh dengan air panas seperti itu. Jadi manfaatnya akan jadi berkurang itu ya. Terima kasih loh pertanyaannya dari Maya Nasa, thank you banget. Kemudian seger ya dok, ada tukang yang selamat. Thank you banget, tadi ada intermesi sedikit ya, toret gitu ya. Oke, Devin, kali ini kita akan menyanyikan apa setelah lagu Kangen tadi? Kekasih Bayangan Armada. Yang lagunya ya? Oh, bolehlah. Kekasih Bayangan ya, teman-teman. Dokter Ade kali ini akan menghibur teman-teman dengan lagu dari Armada. Armada bener ya? Judika. Armada Kekasih Bayangan. Bukan. Bukan Armada, bukan si Judika. Cakrakan. Ini Cakrakan. Nah, Kekasih Bayangan. Oke. Devin. Aku enggak hafal liriknya, boleh enggak? Di-search. Kasih bayangan ya, oke. Kekasih impian ini. Kekasih
Bayangan. Oke, agak diterangin dikit ya. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau ku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku coba menjadi seperti yang engkau minta. Seperti itu? Yuk, yang bisa ref bareng-bareng ya. Yang bisa ref, kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahun lamanya. Ku jalani cinta kisah sendiri. Yo, ref banget. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi bertahun lamanya. Jalani cinta sisa sendiri. Keep applause untuk Devi. Thank you Devi, dan keep applause untuk diri saya sendiri. Thank you, akan sama saya kembali. Wah, ketinggalan nih. Wah, sangat ketinggalan dong dari tadi. Sudah pukul dari 13.07. Dokter Andre udah mengudara di live streaming Dokter Andre bersama vitanustin.co.id. Terima kasih dok atas jawabannya, thank you banget. Ini ada pertanyaan dari Azimat Tunisa. Dok, misal anak umur 6 tahun ikut minum vitanustin, apakah ada masalah? Ya tentu. Jangan ya, ekstrak dari mang mengkudunya memang tidak disarankan untuk anak-anak. Gitu ya. Jadi gitu, anak-anak di bawah 17 tahun. Soalnya pembahasan sebelumnya 17 ke atas. Nah, kalau masalah sih enggak ada masalah. Jadi boleh-boleh aja, boleh-boleh aja, cuman tidak direkomendasikan. Kalau sudah terlanjur diminum ya enggak apa-apa. Soalnya enggak ada masalah. Masalah mengganggu pertumbuhan, dok? Enggak, memang enggak. Jadi gitu. Jadi mengkudu ini memang tidak direkomendasikan untuk anak-anak dari dulu, dari leluhur kita gitu ya. Dok, saya sering pusing nih. Waduh, ke-scroll anu nih. Kena atasnya ya. Wah, semangat pagi dokter, mau tanya nih, dok. Nah, apakah ada efeknya bila minum vitronosid penderita diabetes, apa penderita kurang darah, dan apakah anemia? Mohon penjelasannya, dok. Wow, mantap pertanyaan yang sangat dibombardir itu ya.
Nah, untuk penderita anemia memang karena penderita anemia itu memang karena penyebabnya ada banyak ya. Jadi salah satunya karena memang BAB-nya hitam, atau karena memang pada saat kondisi kehamilan, atau karena memang gangguan di sumsum tulang, atau karena perdarahan. Nah, gitu. Terjadinya anemia itu dasarnya karena itu. Nah, atau penyakit kronis, kemudian ada faktor bawaan juga bisa. Atau adanya kanker juga bisa terjadinya anemia. Nah, makanya kanker darah maksudnya. Nah, bisa juga karena itu. Nah, kemudian kita harus telusuri dari situ dulu ya. Kemudian apakah diabetes tadi saya sudah jelaskan. Kemudian untuk tekanan darah tinggi apakah bisa mengonsumsi vitamin C? Jawabannya bisa, karena di kandungan vitamin C itu bisa untuk menstabilkan gula darah. Bagian apa sih dok yang untuk menstabilkan kadar gula darah dan tekanan darah? Yaitu ekstrak kulit manggis dan ya benar, buah apel. Karena kemarin dokter Andre membahas tentang itu. Bagi teman-teman yang sudah menyimak dan sudah kepoin di Facebooknya vitanustin.co.id, nanti dicari ya, ada yang ada gambarnya dokter Andre lagi live streaming dengan Caca yang ada gambar pianonya atau keyboardnya. Nah, di situ nanti bisa diklik. Dokter Andre sudah kemarin sudah melakukan live streaming dan penjelasan di situ. Banyak banget kayak gitu ya. Oke, kembali dokter Andre di sisa waktu yang tersisa, Devin. Kita akan bawain lagu apa lagi, Devin? Apa kemarin tadi apa ya? Sing tadi aku pertama ngomong apa? Yang untuk penutupan apa ya? Tadi aku lupa. Buara. Bukan, sebelumnya apa tadi aku bilang apa? Yang jadi Peter Pan. Mungkin Milana nanti. Ya kita lagu yang muara dulu aja ya. Oke, kali ini dokter Andre akan lagi menghibur teman-teman semua. Musik dari rumah, spesial lagu dari muara. Oke, dokter Andre akan nyontek liriknya dulu ya. Buat teman-teman yang tahu lagunya Muara dari Ahdera, bisa nyanyi di rumah dan bisa seru-seruan bareng di sini, oke? Okay? Spesial lagu Muara Ahdera diiringi oleh Devin, cowok gaul milenial masa kini. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali. Kau sinarkan kabut gelabu di sabana pencarianku. Bagai embun pagi kau lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi yang ku gambar untuk sejakku. Kau selasa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini guna. Kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra. Tempat hatiku bermuara. Kau adalah puisi hati di kala rindu tak bertepi. Ku ingin kau ada
Saat ku membuka mata hingga ku menutupnya kembali, kau sinarkan kabut kelabu di sabana pencarianku. Bagai embun pagi, kau lepaskan dahaga kemarau hati. Kaulah lukisan pagi yang ku gambar untuk senjaku. Kau selasa bunga yang warnai musim semiku. Di kala hati ini guna kau membuatnya menjadi cerah. Kaulah matahariku dan kaulah samudra, tempat hatiku bermuara. Kaulah tempat hatiku bermuara. I love you Vitarer semuanya. Oke. Sebagai lagu penutup perjumpaan kita hari ini, apa Vin cocoknya? Devin mau melakukan live performance apa ini kira-kira? Melodi gitar. Jadi buat teman-teman semua, bisa nanti Dr. Adri akan menghadirkan Devin buat bunda-bunda semua dan ayah-ayah semua yang pingin anaknya jago bermain gitar, bermain musik seperti Devin ini. Bisa kepoin Devin di mana? Devin Yanuar 03. Di Devin Yanuar 03. Ya, jangan lupa di Instagramnya. Atau ingin kepoin seputar kehidupan Dr. Andre, di Instagram di dr.andreas atau di dr.andreas. Nah, itu tadi dr.andreas. Nah, di Instagram ya, atau di Facebook di Andreas Ready Arsanto. Teman-teman bisa follow di Instagram dan Facebook dari Dr. Andre, dan bisa follow Instagram di Devin. Di mana Devin? Devin Januar 03. Di Devin Januar 03. Di Devin ini jago basket, ganteng, jago basket, idola cewek-cewek, pintar bermain musik. Bisa kepoin ya. Nanti Devin bersedia lagi enggak Devin itu ikut live Dr. Andre? Sedia. Oke. Sebagai lagu penutup, nanti buat teman-teman yang belum kesempatan untuk Dr. Andre jawab pertanyaannya karena di sisa waktu yang tinggal 2 menit ini, ya di 2 menit ini Dr. Andre akan kembali lagi menyapa teman-teman Vitarners nanti di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu pantengin dengan sensasi performan live musik dari rumah. Teman-teman bisa ikuti dan simak ya. Untuk live streaming Dr. Andre berikutnya, thank you. Yang pertanyaan belum sempat dibaca dan dijawab, mohon maaf sekali karena memang waktu yang harus memisahkan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan Dr. Andre di live streaming Dr. Andre bersama Vita Anustin. Semangat pagi, Vita Anus. Semangat pagi, Mitra NASA. Semangat pagi, sahabat Dr. Andre. Semangat pagi, follower dari Devin. Dan semangat pagi sahabat Nusantara, terima kasih yang sudah hadir. Teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara, Asia Tenggara, dan Asia yang sudah masuk. Terima kasih teman-teman dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, kemudian dari Macau sudah masuk juga, kemudian dari Papua, kemudian dari Kalimantan, di seluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Thank you sudah ikut live streaming Dr. Andre. Semoga pertemuan pada streaming ini semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19 ini. Tetap memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan tetap melakukan social distancing. Dan jangan lupa kita selalu sehat bersama sahabat kita semua. Vita Nustin, solusi sehat keluarga Indonesia. Vita Nustin, tubuh makin fit.
lagu persembahan terakhir apa, Vin? Kira-kira Devin punya rekomendasi lagu. Devin mau nyanyi sendiri? Oke, mungkin bisa ditemani Dr. Andre ya. Oke, bisa ditemani Dr. Andre. Kira-kira lagunya apa, Vin? Mungkin ada rekomendasi lain? Apa ya? Apa lagu dari Sheila on Seven? Sheila on Seven apa? Mau mana? Apa? Apa? Oh, pernah. Aduh, cinta yang salah? Waktu yang salah. Oh, waktu yang salah? Ya. Boleh. Firsa ya? Firsa. Siapa yang setuju untuk Dr. Andre di penutup acara ini menyanyikan lagu dari Firsa, Waktu yang Salah? Kita akan nyanyi bareng-bareng di penutupan ini ya. Akan kembali lagi, Dr. Andre akan sapa di hari berikutnya. Oke, di hari berikutnya. Jangan-jangan lupa, selalu pantengin terus streaming Dr. Andre. Dan jangan lupa follow IG kami berdua ya. Sip. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu, karena sungguh ini tidak adil. Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita kulalui. Tolong yakinkan saja ragumu, pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukku. Meski berat melangkah, hatiku ternyata siap terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengiring dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Kita lagu, kita tutup dengan lagu ini aja. Yang tadi itu, tadi Peter Pan. Yang apa? Yang tadi. Mungkin. Apa yang tadi itu? Apa mengat? Apa? Bila nanti. Oke. Spesial untuk lagu perpisahan kita, Bu. Mungkin nanti, oke. Gini. Beda lagu. Oke. Saatnya ku berkata, kita ambil ini aja, refnya aja. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu mintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku pintan mati seperti hari kemarin.
saat semua di sini. Dan mungkin bila nanti kita akan bertabuh hari ya. Saatnya ku berkata, mungkin yang terakhir kalinya. Sudahlah lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Lagi mungkin rasa-rasa itu pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Satu pintaku, jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku pinta mati. Seperti hari kemarin, saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpi, membuka rasa yang hati. Seperti hari kemarin. Dan thank you. Sampai jumpa lagi. Saya Dr. Andre dan saya Devin. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lebih indah. Dadah, ciao.